Kemarin, tepatnya tanggal 25 Juli 2016, Hero Entertainment menggelar acara Media Gathering untuk mengumumkan turnamen eSport Hero Pro League yang akan berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2016 di Hotel Four Seasons Jakarta dengan hadiah 110 juta rupiah. Game Crisis Action menjadi pilihan Hero Entertainment untuk memeriahkan Hero Pro League yang nantinya grand finalnya akan berlangsung di Shanghai, China. Turnamen Hero Pro League ini akan dibagi menjadi dua turnamen, offline dan online. Dari pemenang masing-masing turnamen tersebut akan diberangkatkan ke Shanghai, China untuk memperebutkan juara Hero Pro League 2016 dengan hadiah 1 juta US dollar. So, saksikan terus ya GG Freaks dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Gudang Gaming, follow Twitter Gudang Gaming, dan like fanpage Gudang Gaming.